satu Guntur. Ini atas prakarsa panitia dari Dinda kita, Adi Kurniawan yang luar biasa. Harapannya adalah kegiatan ini tetap terus dikembangkan, bukan saja dilaksanakan, menjadi nantinya untuk apa, mengikat rasa jiwa korsa terhadap negara kita. Selain itu Pak, ada lagi yang mau didengar? Kegiatan ini selain memang kegiatan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan, juga menjadi ajang silaturahmi semua remaja, pemuda, anak-anak luar biasa. Dengan adanya kegiatan ini tentunya membawa dampak positif, ya, tidak ada lagi hal-hal yang negatif, ya, mengurangi tentunya pada hal-hal penggunaan narkoba dan lain sebagainya. Selaku Ketua RW 03 Kelurahan Ragunan, merasa bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk membangun generasi pemuda yang ada di lingkungan, terutama lingkungan RT dan RW tingkat kelurahan ini, untuk menjadikan satu pionir ke depan, bahwa sesungguhnya anak muda inilah yang harus banyak berperan untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif yang mampu mengedepankan kebaikan di tengah masyarakat, sehingga sosialisasi program yang ada di lingkungan pemerintah, hal ini dalam bidang kepemudaan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan gubernur kita Pak Anies Baswedan, bahwa apresiasi, inovasi, kreativitas pemuda ini perlu senantiasa digalakkan dan tingkatkan. Nah, inilah apresiasi yang tinggi buat anak Ikatan Remaja Pakayon, kemudian Karang Taruna, pengejawantahan dari pemuda-pemuda yang ada di lingkungan kita, bahwa siapapun dia pemuda harus punya rasa perjuangan yang luar biasa untuk menjadi pemuda yang positif. Acara ini sendiri emang kita kan momentumnya kan emang hari kemerdekaan. Cuman kalau kita lihat dari pasca pemilu dan pasca putusan MK kan kita lihat merajut asa kembali. Karena tema kita ini kebersamaan dan keberagaman. Nah, itu yang kita gagas sih, Bang. Dari putusan MK tersebut. Sejauh ini, Bang, sini kita sebenarnya buat acara ini aja dari 3 bulan yang sebelumnya, Bang. Dari bulan Mei itu kita sudah menggagas ini semua. Sampai sekarang teknisnya dan kita berhasil, Bang. Nomor 3 buat